Halo cuy, what's up? Welcome back with Ngerama sini. Dan kali ini saatnya gue untuk pembaruan untuk konflik Genshin Impact terbaru. Jadi ini adalah konflik terbaru dari Genshin Impact sebelumnya. Jadi sebelumnya ada file yang lupa gue isikan foldernya, ataupun foldernya itu gak ada di kalian. Jadi kalian tuh harus gimana ya, gak dipasangin untuk konflik yang keduanya, ataupun ya agak kesusahan untuk rename untuk foldernya yang ada di data Genshin Impactnya. Nah kali ini di sini gue sedain untuk foldernya langsung, jadi kalian gak usah create lagi atau membuat lagi config ataupun folder config untuk MediaTek-nya ya. Jadi sekarang gue udah bikin foldernya sekalian, jadi kalian cuma tinggal timpa doang atau nempel doang cuy, seperti itu. Dan config ini gue jamin aman, jadi kalian gak usah ragu untuk makainya, asalkan kalian gak mencampur dengan config-config yang lain di luar channel ini ataupun segala macam, biarpun yang ngambil config udah banyak ya, udah mulai bertebaran, kayak config Call of Duty Mobile juga udah banyak bertebaran di sana, dan gua tahu, jadi ya biarkanlah. Oke, dan seperti biasa untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dan bermanfaat dari channel ini yang senantiasa membantu kalian untuk bisa mainkan game berat di device low end kalian cuy. Nah di sini gua bilang untuk downloadnya gua saranin kalian menggunakan Chrome, dan link aslinya itu Google Drive ya, link aslinya itu Google Drive karena di Mediafire sering di-block, jadi gua nggak pakai lagi Mediafire, jadi itu di Google Drive. Nanti sampai di halaman Google Drive ya, nanti kalian downloadnya klik aja icon seperti tanda unduh di atasnya, kalian tuh klik unduh seperti itu. Jangan kalian unduhnya melalui Google Drive, nanti kalian unduhnya melalui Chrome aja seperti itu cuy. Oke, langsung aja kita ke tutorial ataupun cara pemasangan ya. Nah di sini kita menggunakan Zachiever. Bagi kalian nggak ada Zachiever, silahkan download di link deskripsi ataupun di Play Store juga bisa, sama aja. Nah cuy, kita udah buka Zachiever ya. Nah di sini gue simpannya di arsip, dan kalian mungkin ada di folder download, tergantung kalian download lewat mana. Biasanya ada di folder download cuy. Oke, yang pertama itu adalah XML Optimize, kita klik aja, lalu pilih Extract ya. Pilih Extract, kita menuju ke memori perangkat. Selanjutnya klik Android, selanjutnya pilih data. Kita di sini cari untuk COM miHoYo ya. Klik COM miHoYo, klik File. Lalu kita pastekan di sini aja. Langsung ya, diklik pastekan untuk optimasinya di sini, lakukan semua file lalu klik ganti cuy. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua ya, kita ke arsip lagi untuk new config Genshin MediaTek ya. Jadi buat kalian yang nggak pasang kemarin itu bisa masang yang ini gitu, karena kemarin itu nggak tertulis untuk foldernya ya. Kita klik, lalu pilih Extract. Selanjutnya untuk memori perangkat ke Android, klik data. Selanjutnya ke COM miHoYo ataupun folder miHoYo, kalian klik sini, lalu pilih File. Nah di sini kalian perhatikan baik-baik, itu di folder Unity lokal, klik Analitik, klik Archive 7. Bagi kalian itu yang nggak ada Archive 7 kemarin ya, sekarang kalian bisa pastekan di sini aja, karena ini udah gua bentukkan folder Archive 7 ya. Jadi kalian klik aja icon hijaunya di sini, kalian klik aja, kalian klik seperti ini. Nah seperti itu cuy ya, sangat simple pemasangannya. Kalian klik seperti itu aja, nanti dia otomatis akan di sini, akan ada ya. Jadi kalian nggak usah repot. Nah di sini ini kan foldernya nggak ada kemarin, sekarang udah ada gitu. Gua udah buat kayak folder ini, jadi nanti isi dalamannya kayak gini. Oke. Okay. Jadi kalian nggak kesusahan lagi untuk nulis folder yang kayak gini, nanti takutnya nggak sama dan error di gamenya. Oke. Okay. Seperti itu cuy. Nanti apa ingin ditanyakan, tanyakan aja di kolom komentar ya. Nanti akan gua bantu jawab, dan kalian bisa juga untuk gabung ke grup AU Rakers di sana, nanti kita bisa banyak berbagi atau tanya jawab seputar gaming, tentunya untuk bisa mengatasi lag dan segala macam yang ingin kalian bahas. Di sana nanti ada teman-teman yang enjoy di sana. Dan mungkin itu saja tutorialnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you next video.